Halo teman-teman, welcome back bersama saya Bang Ihsan. Jadi pada video kali ini gue akan nerusin game nih Kingdom Rush. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan level boss ya, dan kita sudah mengalahkan boss kedua kita, yaitu monster Yeti berukuran raksasa. Dan tentunya hari ini kita akan menjelajahi tempat baru. Jadi tempat baru apakah itu? Kita juga belum tahu. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Jadi langsung aja kita start. Oke, slot pertama seperti biasa. Nah, oke, ini level berapa? Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, level 10. Dan kita pakai hero yang sama, yaitu Alleria Swiftwind. Swift, like the wind. Oke, ini dia tempat baru kita. Wah, the worstest. Hard SC, normal saja ya. Jadi langsung aja, boom. Wah, kita dapat tower baru Tesla 104 Suits Bolt of Lightning. Oke. Musuh kita datang dari arah kanan, berarti kita bangun towernya di sini dulu. Tapi sebelum itu, bentar, ini berarti di sini. Oke. Nah, seperti ini kan. Ini jangan di sini. Ini di sini. Nah, ini panah di sini dan ini mic di sini. Oke. Ini jaraknya. Oke. Oke, seperti ini dulu ya. Oke. Wah, lagunya lagu-lagu penuh misteri. Ini tidak lupa kita arahkan ke sini. Musuh di sebelah kanan kebanyakan memakai armor, jadi kita akan upgrade mech kita. Dan ada musuh di sebelah kiri juga. Wow. Jadi kita bangun ini di sini. Yap, seperti itu. Lalu kita bangun ini di sini. Ya, di sini. Eh, salah, bos. Di sini, bos. Nah, dan make di sini juga ya. Untuk saat ini kita upgrade make dulu yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hero kita pakai di sini aja ya. Nah, oke. Tidak apa-apa, sabar dulu. Oke, musuh sudah datang. Nah, di sebelah kanan ini wolf. Belakangan ini tipe-tipe hero, oh, tipe-tipe musuh yang cepat. Oke. Dan di sebelah kanan ini tipe-tipe musuh yang berarmor ya. Oke, kita arahkan ke sini lagi kalau. Wah, di sebelah kanan ini banyak sekali. Ini musuh skeleton nggak pakai itu sih, nggak pakai armor sih, jadi seharusnya aman. Oke, mundur dulu. Wah. Wah, ada yang lewat. Give me a target. Jangan sampai dia lewat ya. Nah. Wah, ini dia yang gawat. Ini yang gawat ini. Nah, kan. Belakangan harus kita perkuat penjagaannya ya. If it means I can kill it. Oke. Calm and careful. Give me a target. Wah. Bahaya sekali. Berarti ini kita upgrade apa tidak ya enaknya? Sepertinya mech saja. Karena kita lebih membutuhkan mech di untuk musuh di sebelah kanan ini guys. Oke. Jauh ini masih aman, tidak apa-apa. Sip.
musuh datang dari arah. Wow, harus upgrade ini ya. Lalu make satu. Oke, okay. Ini kita lebih sini saja. Maaf, salah. Wah, oke, okay. Sip. Musuh datang dari arah keduanya. Ada musuh baru, Demon Spawn. Magic Resistant. Oke, okay. Infernal Combustion. Musuh baru, Magic Resistance ya. Ini gawat sih. Oke, mantap. Tuh kepencet. Oke, sejauh ini masih aman. Magic Resistance ya. Berarti bagaimana ya? Kita upgrade archer yang ada di tengah saja kalau gitu. Oke, sambil kita menunggu cooldown dari skill meteor kita. Give me a target. Tidak lupa kita gunakan untuk ikut membantu. Wah, musuhnya bisa meledak ya. Saat mereka mati bisa meledak. Gawat sekali, sangat gawat. Next kita akan upgrade ini 198. Oke, masih bisa. Waduh, banyak sekali. Waduh guys, apa kita bisa bertahan guys? Oh, bisa. Oke, sip. Next musuh terbang ya. Oke, berarti kita upgrade archer. Yap, kita upgrade archer. Kita majukan sedikit. Oke, di sebelah kanan masih lumayan baik. Oke, ini dia musuh terbang kita. Ini tebal sekali. Wah, sakit itu. Terkena ledakannya saja udah seperti itu. Ini dia musuh terbang kita. Kita ambil. Oke, yap. Harusnya bisa. Ini nggak mati-mati dari tadi guys. Habis ini mati. Oke. Berarti kita upgrade apa ya? Kita upgrade ini saja, boom. Yap. Wah, ini skeletonnya berarmor. Low. Gak apa-apa, masih aman. Oke. Banyak sekali anjingnya. Oke, di sebelah kanan masih aman ya. Ini kita upgrade, mantap. Oke, kita beri bala bantuan sedikit. Yap, kedua sisi masih aman. Kedua sisi masih aman. Next, kita upgrade apa ya? Make ini saja ya, kita upgrade satu lagi. Ya, oke. Kanan aman ya, sangat aman. Ini 216, tinggal sedikit lagi. Oke, mantap. Balap bantuan. Bentar. Oke, musuh datang dari arah kiri saja ya. Berarti kita perkuat perkanan yang ada di kiri. Oke, ini dia musuhnya datang. Ada musuh baru, Demon Lord Shield Others Demon. Wah, bisa memberikan shield ini sangat berbahaya ini. Tuh kan. Wah, kalau diberi shield seperti ini, kita mau percobaan. Oh, kalau diberi shield, health musuhnya itu enggak itu guys, enggak berkurang guys. Waduh, berbahaya sekali sih ini. Harusnya ini dibunuh dulu yang Demon Lord ini. Tuh kan, nah,
ini baru bisa. Nah, kalau ada shield-nya tidak bisa disakiti. Oke. Ini kita perkuat. Kita pakai meteor. Sakit sekali. Wow. Oke, seharusnya bisa. Oke. Di sebelah kanan. Oke. Freedom. Ada musuh baru lagi. Demon Hound, Infernal Combustion. Oke. Intinya sama dengan serigala pada umumnya, cuma yang ini bisa meledak ya. Yap, bisa meledak. Attack-nya juga tambah sakit. Wah, sebelah kanan, sebelah kiri sih yang mengkhawatirkan ini. Ini kita upgrade satu. Oke, seperti itu. Next musuh berada di sebelah kanan, berarti kita upgrade pertahanan yang ada di sebelah kanan. Tapi sebelum itu kita pertahankan dulu yang ada di sebelah kiri. Yap. Oke, ini yang di hit ini, guys. Ini kita upgrade. Oke, okay. Next ini kita upgrade satu ya, 216. Seharusnya bisa. Oke, tinggal satu ini saja. Yap. Oke, hero kita naik level. Dan musuh datang dari sebelah kanan. Ini kita upgrade. Wah, tidak cukup ya. Tinggal 10 uang lagi. Wah, sambil bersabar. Wah. Oke. Ini dia. Nah. Yang di sebelah kiri ini kebanyakan musuh tengkorak sih. Mereka kalau mati itu memberikan gold 2. Ya lumayan. Wah, ini banyak sekali. Wah, ini banyak sekali, guys. Oke, seharusnya bisa ya. Yap, bisa. Oke, musuh dari sebelah kiri. Oke. Tower Tesla. Oh, kalau dilihat dari damage masih sakitan yang Big Bertha ya. Tapi sepertinya Tesla ini cukup menjanjikan. Oke, kalau begitu kita pakai yang Tesla ya. Tesla 104. Oke, seperti apakah? Wah, listriknya bisa itu ya. Listriknya bisa berpindah-pindah. Mantap kan? Ya, ini sangat membantu ini. Tower Tesla ini. Kalau ini supercharge. Oh. Overcharge. Wah, ini mantap ini, guys. Musuh datang dari sebelah kiri lagi. Oke, kita upgrade yang overcharge mungkin ya. Tower with static. Tapi tidak dulu. Ada yang lewat. Eis, ada yang lewat. Aduh, gak mati dong. Oke, saat-saat terakhir ya. Oke, ini kita langsung. Sip. If it bleeds, I can kill it. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Apakah ini atau range? Yang ini sangat sakit. Yang mana nih? Musketeer? Sepertinya musketeer ya. Oke. Okay. Musketeer sangat sakit ini. Thank you.
kita apa-apa. Ini yang musuh ini merepotkan sekali ya. Eish. Aduh, tembus satu. Next musuh datang dari sebelah kanan. Sepertinya ini harus kita perkuat. Oh, tapi musuh dari sebelah kanan ya. Gak jadi kalau itu. Ini saja. Like a whisper. Oh, seperti itu. Nah, ini dia. Kita pakai yang arcana apa-apa yang sorcerer. Musuh datang dari sebelah kiri. Ini kita pakaikan racun. Wah. Calm, careful. Tembus dong. Mundur sebentar. Oke, mantap. Ini kita pakai yang arcane. Oh, salah. Ini yang sorcerer. Ini yang arcane. Swift. Karena kita butuh summon elementalnya. Maksudan cara kiri. Oke. Sip. Gue mau yang summon elemental, guys. 350 sebentar lagi. Tidak apa-apa. Masih proses. Oke, harus kita naik level. Dan ini dia. Nah, ini untuk memblokade musuh ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri musuh terbang. Oke. Freedom! Ayo. Tembak terus. Ini merepotkan sekali ini yang Demon Lord. Oke. Ayo, golem. Wah, golemnya mantap sekali. Langsung mati. Wah, guys, terkena ledakannya langsung meninggal. Next, kita pakai yang arcane ya. Arcane. Oke. Hero kita sudah bangkit lagi. Yap, ini dia arcane. If it bleeds, I can kill it. Okay. Okay. Mantap. Tesla Tower kita berguna untuk musuh terbang juga ya. Calm and careful. Kalau begitu kita upgrade ini sedikit demi sedikit. Overcharge. Overcharge. Ride the lightning. Oh. Wow. Damage 20-30. Lumayan, sangat membantu ini. Yang overcharge. Mantap. Sebelah kanan harusnya aman karena kita memiliki 2 Mikdom. Nah, next percharge lagi, tapi oke, nggak apa-apa, langsung aja. 30-40 lagi. Oke, gas.
overcharge kita sudah max. Ini dong. Mantap. Nah. Sakit sekali Tesla Tower kita. Ini juga tidak akan bisa lewat jajarnya. Oke. Lalu kita beri ini. Biar bisa memantul ke 4 musuh kan. Kalau awal-awal kan cuma memantul ke 3 musuh ya. Kita upgrade lagi 250 increase to 5. Wah. Oke, hero kita sudah max ya. Dan sudah yang tersakit. Wah, mantap kan. Sebelah kiri super duper aman. Next ini kita upgrade. Oke. Sebelah kiri super duper aman ya. Tuh, kalian lihat. Oke, ini upgrade lagi. Kita upgrade Tesla Tower juga di sebelah kanan ini karena sangat menarik. Oke. Sebelah kiri juga, jangan sampai terlupakan. Ini ledakannya sangat sakit. Sakit sekali. Tesla Tower, time come. Oke, sangat lancar. 250, mantap. Oke. Ini kita beri panah racun saja ya. Supaya lebih maknyus. Masih butuh uang. Sebentar. Oke, ini dia. Nah. Yap. Langsung saja. Sayang sekali ya ada musuh yang berhasil lewat satu tadi. Tapi tidak apa-apa. Masih aman. Masih sangat lancar. Oke, ini dia sudah kena efek racunnya. Nah, dari tower ini. Oke. Wah, banyak sekali. Wah. Ini mundur dulu. Banyak sekali. Wah, di sebelah kanan juga tidak terbendung ini. Waduh, banyak banget dong. Elemental kita tambah kuat ya. Nah, kalau begini tidak tinggal bisa yang lewat. Tidak akan ada yang bisa lewat. Give me a target. Di sini. Oke. Swift. Ini harusnya bisa. Nah, kita beri sengatan-sengatan listrik saja. Sudah cukup ini guys. Bintang 3, mantap sekali. Ho ho ho. Next kita upgrade apa ya? Kita punya 3 poin.
Artillery ini sangat membantu ya. Kita upgrade ini saja. Oke, ini saja. Satu. Oke, mantap sekali. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini saja video kita kali ini, dan kita sudah menyelesaikan satu level saja ya, dengan lumayan cukup lama karena kita menghadapi musuh baru di tempat yang baru juga, yaitu musuhnya itu berupa ras demon ya, yang mana jika mereka mati, mereka akan meledak dan memberikan damage kepada pasukan kita. Jadi stay tune aja di channel gua, karena gua akan nerusin game King Dwarves ini sampai tamat. Sekian, terima kasih, kita akan bertemu di next video.